up next. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is the day I've been waiting for, dan pastinya kamu juga sudah nunggu-nunggu ya. Karena pagi hari ini sudah jam 6 lebih 58 ya. Kayaknya aku akan agak telat dikit. Yang jelas aku pagi hari ini akan, karena ini sudah tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 14 ya, di hari Jumat dan di hari kedua Lebaran ya. Kenapa aku lebaran? Jadi aku mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman penonton aku ya, yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini hari Raya Idul Fitri yang kedua ya. Semoga di Hari Raya Idul Fitri amal ibadah puasanya kemarin selama sebulan diterima, dan pastinya mohon maaf lahir batin ya jika aku ada salah-salah ke kalian gitu ya. Sekarang ini kenapa aku excited banget pagi-pagi, aku bukan mau berolahraga ya, tapi aku ini akan melakukan reaction lagi seperti biasa. Itu adalah Miss Universe National Custom Competition. Jadi semangat banget ya, jam 7 ini akan ada National Custom Competition dari Miss Universe yang pastinya sangat aku tunggu-tunggu, karena Ayu Maulida ya, yang sudah berjuang karena tadi juga sudah melakukan deep interview ya. Wish her luck, semoga dia beruntung untuk masuk ke babak-babak selanjutnya ya, pasti membanggakan Indonesia. Dan selain itu yang kita juga excited banget itu adalah national costume-nya, yaitu Komodo. Yang waktu di press con kemarin aku kan reaction-nya kan kayak bilang kepalanya kalau dikasih lampu, pokoknya ada efek-efek lainnya, efek kejut lainnya, seru ya. Dan ternyata benar. Kalau waktu aku lihat di promo videonya Ayuma itu kan ternyata ada lidahnya akan keluar dari kepalanya. So excited. Terus yang negara-negara lain juga yang aku nggak kalah excitednya itu adalah sebenarnya adalah Australia, karena itu sebenarnya bagus banget ya eksekusinya sih. Aku mau lihat lagi karena juga ada efek kejutnya. Terus Jepang aku semangat banget. Finland ya, ternyata Finland tuh ya akan bermain dengan lampu-lampu tuh, keren banget sih, karena dia akan membawakan auroranya ya. Terus abis itu Filipina aku semangat banget, excited, karena aku belum tahu sih, karena kayaknya belum di reveal ya Filipina ya. Terus Thailand karena ada efek kejutnya juga ikan itu, dan ternyata kalau di video promonya tuh ada gelembung-gelembungnya juga. Terus Malaysia juga itu heboh gede banget. Terus apalagi ya, mostly Asia sih, negara-negara Asia gitu sih. Jepang tadi aku udah bilang, Korea juga nanti we'll see ya kayak gimana. Pokoknya yang jelas kita akan lakukan reaction lagi setelah yang satu ini ya guys ya. Jadi jangan sampai kamu lewatin pastinya ya. Oke, kita sekarang langsung set up, langsung siap-siap untuk melakukan reaction. Oke, sekarang kita akan melakukan reaction ya. Ini sudah siap-siap. Wah, kira-kira seperti apa national costume mereka semua ini? Ini nih backstage-nya. Ini backstage yang tahun ini ya? Apa yang tahun lalu? Saya cuplikan gitu. Oh, dari tahun-tahun sebelumnya. Ini ada Elvira tadi, Catriona Gray. Ini 2018 emang stage-nya gede banget sih. Jadi kamu mau sebagong apapun, seheboh apapun, bisa sih. 2019 ya lumayan lah ya. 2017 yang agak kecengklak. Makanya ini kayaknya 2017 gak ada cuplikannya nih, karena stage-nya tuh wadidaw. Aduh, untung waktu itu 2017 Bujel gak heboh ya national costume-nya. In Hollywood, Florida, it's the 69th Miss Universe National Costume Show. Gede banget. Ladies and gentlemen, please welcome your hosts, writer-producer Nick Teplitz, and the reigning Miss Universe, Zosie Bini Tunzi. Thank you everybody, thank you so much. Wow. And welcome no to mask. The 69th Miss Universe Competition Nick Teplitz. National Costume Teplitz. Show. Brought to you by our official e-commerce partner, Lazada. Lazada. Zosie and I have been backstage with the delegates as they've been getting ready tonight, and I can assure you, you're in for a special show this evening.
Absolutely. The national costume show is a Miss Universe tradition like no other. It allows the contestants to bring a piece of their countries here to the seminal Hard Rock Hollywood in the most incredible creative way. Cantik banget. A lot of dress-nya time and effort gitu. Have went into putting this ensemble together and shipping them here to Florida, especially during the global pandemic. It is very true. So here is how tonight's show is going to work. As the women walk the runway tonight, Zosie and I will give you a brief description of their national costumes. Nick Taplitz sendiri yang suka selfie-selfie sama kontestan Miss Universe yang mukanya unik-unik gitu loh. You can head on over to missuniverse.com/vote and vote for your favorite. So get ready to be amazed by this ambitious group of contestants because the national costume show begins right after this message from Lazada. Iklan Lazada. Oke, kita mulai. Udah ada yang keluar. Oke, siapa? Lu lampunya mana nih? Kirain V lagi. Albania. Oh, yang mukanya mirip Fred. Oke. Okay. Ini belakang. Gini nih, kalau misalnya apa yang lagi presentasi siapa, tapi yang setelahnya itu mencuri perhatian, pasti bakal lebih diperhatiin lagi yang belakang gitu. Karena menurutku Albania ya udah. Ya udah gitu, bagus aja. Bagus aja gitu. Oke. Kayak enggak ada efek kejutnya gitu loh. Nah, ini Argentina. Mereka ini apa pakai apa nasional ininya, footballnya, uniformnya mereka. Kalau lagi World Cup atau piala-piala Amerika kayak gitu. Oh, tribute buat Maradona. Oke, Argentina. Ya sih, mereka kan terkenal dengan apa sepak bolanya. Ya kan? Keren banget. Tuh, setelah Argentina tuh gak terlalu menarik. Jadi kita masih fokus ke Argentina tuh. Ya kan? Dikasih bolanya. Oh, ini Armenia. Simple Armenia, Argentina pun tadi simple tapi ada efek kejutnya gitu loh. Ini Armenia. Oke. Tuh, yang belakangnya Armenia tuh menarik, ada ini nih. Lebih ada ininya apa namanya? Ada efek-efek apanya gitu. Oh, Aruba tuh, ya kan? Lebih menarik tuh kayak. Oh, itu Australia, Australia belakang. Apakah ada efek kejut ini? Aruba. Oh, nggak ada efek kejutnya. Gitu aja. Kayak plastik-plastik gitu ya. Australia, ini dia. Gerak. Gerak. Gerak tapi kayaknya emang ini deh karena apa packagingnya. Bahamas. Heboh ini, heboh ini, heboh. Heboh, heboh. Gila, 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 ini heboh banget nih Bahamas. Oh, promo ininya mereka, apa namanya, visit Bahamas gitu-gitu. Keren. Lah, lampunya kok mati. Nah, keren banget. Lucu banget, lucu, 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 lucu. Ibaratnya kalau Indonesia, Garuda Indonesia kali ya. Oke, Barbados. Bahamas tadi gak ada efek kejutnya tapi kayak lucu gitu tuh loh. Ada. Oh iya, baik. Oh, tentang pantainya mereka.
Barbados, pantai-pantai di Barbados gitu kan. Oke. Belgia, Belgia, Belgium, Belgium. Oke. Simple, simple aja gitu loh. Bukan simple yang kayak Argentina tadi kan ada efek kejutnya ini ya. Ya oke lah, oke. Oh, Belize, layangan. Oh, belakangnya Belize tuh apa tuh? Lampunya mati lagi. Oh, dimatiin karena itu dia ada lampu nyala-nyala. Baik, baik, baik. Jangan-jangan nanti ke Finland gitu. Oh, Bolivia ini. Mbak-mbak hati-hati jatuh. Oh, pakai sendal tapi dia. Lenkanemer. Oh, baik. Mbak hati-hati mbak kalau jatuh tuh loh. Apa? Headpiece-mu tuh gede. Bolivia. Ngeri jatuh, woi. Mbak, hati-hati, Mbak. Zosi, I want. Brazil. Oh, karena Brazil kan penghasil cotton ya. Oh, baik, baik, baik. Out of the box sih, out of the box sih. Lucu, lucu. Oke, BVI, British Virgin Island. Oke. Gemes amat pinknya. Jadi pinknya ada shocking pinknya, ada pink alusnya. Gemes banget, mbaknya juga cantik. Mbaknya kayak kenal banget. Oh, Bulgaria nih abis nih. Oh ya standar ya. Radinela Chuseva. Oh efek kejutnya nyampah. Bulgaria. Oke. Cantik, 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 cantik. Oke, okay, up next siapa nih? China ya ini. Oh, Cambodia. Cambodia, Sarita Reed. Sarita Reed or Red? Cambodia. Oke. Okay. Kok pelan-pelan jalannya ya? Itu roknya juga bukan rok yang padat atau berat itunya. Oke, keren. Ya harusnya tuh dibacainnya ketika mereka sudah sampai tengah, mereka mau maju ke depan baru dibacain ya kan. Oh memang itu ada yang berat itu, jadi makanya dia pelan-pelan jalannya. Oh Cameroon, oh ini yang baru nih, negara yang baru, Cameroon baru join. Oh lion. Gila, 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 gila. Mewah, Kak, mewah. Oh, wow. Wow, ada efek kejutnya. Baik, 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 baik.
Tuh kan, jadi kayak dia masih jalan ke belakang. Wih deh. Nova Stevens. Oh. Ini Kanada su Canadian superhero. Nyala. Baik. Simple tapi kayak wow. Cayman Island. Wah, heboh ya. Ini kesian nih kayak gini-gini tuh. Bacanya cepet orangnya. Tapi ini kan susah presentasinya. Harusnya sampai tengah dulu. Ada markingnya kan pasti. Sampai tengah baru mau jalan ke depan. Itu baru dibacain kayak gitu. Kan kan kasihan nih kayak gini. Diem aja. Ke depannya. Iya yeah, fabulous sih. Aku sepakat sama Suzy. Kasihan mbaknya menurutku. Karena udah gak ada yang ngomong kan. Chile abis ini. Tuh kan, nunggu ke tengah dulu baru diomongin. Daniela Nicola. Udah sampai C. Bentar lagi D, E, F, G, H, I, Indonesia. Masih agak lama sih. Tapi ini pesertanya gak sebanyak yang non-pandemic ya. Ya iyalah pasti ada negara yang tidak berkompetisi juga. Kesian sebenarnya. Oh China, udah C, China. Ini juga udah Chile. Tumben simple China. China. Jia Xin San. Sun. Gorgeous sih. Tapi covered in gold like China. Tuh kan, karena dia jalannya pelan-pelan. Harusnya itu bener tadi. Bener-bener sampai di tengah baru dibacain. Aku ngulang-ulang terus karena gemes. Kasihan pesertanya kalau yang bawanya apa jalannya pelan-pelan kayak gitu tuh loh. Rame kak Kolombia. Ya karena kalau penyelenggaranya USA pasti negara-negara Amerika tuh rame semua supporternya. Yang rame selain itu tuh Thailand. Karena Thailand tuh totalitas banget fans-fansnya. Kolombia, kebalik, di belakangnya doang. Jadi Kolombia sama Thailand tuh kayak tight gitu loh untuk mendapatkan gelar nasional kostum terbanyak sepanjang sejarah Miss Universe. Ini mana tadi? Oh, Costa Rica. Oh, yang Yvonne cerdas tadi. Cerdas. Cerdas pasti bacanya. Nah, ini jalannya bisa cepet. Dia enak. Kan kalau kasihan yang gak bisa jalan cepet. Kayak yang terbatas langkahnya gara-gara kostumnya. Emang keren nih. Oke, keren. Mirna Naya Marik, Croatia. Croatia. Cantik mbaknya. Kirsa, oh ini salah satu yang favorit juga nih. Chantal Hu gitu aku lupa. Chantal Weirds. Yeah.
ini suster atau apa sih? Flight attendant ya? Flight attendant. Oh, ini Czech Republic. Simple ya. Oh, belakangnya heboh tuh. Clara Vavruskova, Czech Republic. Oh, Czech Republic. Let's hear it for Denmark. Denmark sekarang Denmark. Oh, wow, tumben Denmark ya, Bo. This costume was inspired by the famous fairy tale The Little Mermaid by Danish author Hans Christian Andersen. Oh, Little Mermaid. The story followed the journey of a mermaid willing to give up her life in the sea to gain a human soul. Not being a fish was her greatest wish, Denmark. Not being a fish is her biggest wish. Gila, itu rhyming ini bagus-bagus banget. Lucu pinknya. Pink apa? Fuchsia itu. Let's keep it going for Dominican Republic. Oke, Dominican Republic. Oh, sunflower. Ntar ada hamtaronya. Biji yang entah. This national costume by Axel Thomas is inspired by the famous sunflower better known on her island as El Girasol. Constanza Gardens in La Vega, Dominican Republic, and is one of the garden's greatest tourist attractions. Tuh, bisa cepet jalannya, cepet enak. Over flowers for Dominican Republic. Berarti Australia tadi salah jalan ya? Up next is Ecuador. Ecuador nih. Pada jalan ke sana soalnya. Australia balik situ. This traditional attire was inspired by the Festival of the Sun, paying respect to the sun god and land goddess. Okay. Made using stamping, laser cutting, and 3D printing, all materials used in this costume. Maaf ya guys, kasus sekali aku kadang ngantuk-ngantuk gitu karena masih pagi banget. Like Ecuador. Ecuador. Nyala-nyala. Oh, apa kertasnya tinggi? Up next, El Salvador. El Salvador. This costume was inspired by another flower. Salvador's national flower, national flower kan. And is a reminder to take care of nature. The flower has medicinal value. Bangga banget berarti ya kita jadi orang Indonesia. Kita tuh bisa ngulik culture-nya tuh dari segi manapun gitu tuh. Jadi kita menurutku enggak akan kehabisan gitu. Itu masih culture-nya, belum kayak misalnya kebiasaan. Kayak waktu itu kayak yang out of the box kan kayak tadi apa waktu itu Thailand pernah tuk-tuk. Tuk-tuk kan sebenarnya bukan kebudayaan, tapi kayak misalnya transportasi yang ada di sana gitu. Kita nggak bakal habis-habis Indonesia coy, ini mana nih? Finland. Oh, fun fact, Finland ini adalah temennya Jessica Fitriana waktu kompetisi di Miss Supranational tahun lalu, 2019. Vivi. Oh, nyala juga. Oh iya, Finland ini mah. Iya, ini aku tunggu-tunggu. Aurora, nah, lampunya nggak dimatiin. Lah ditinggal. Oh iya, Aurora. Oh, ini dia. Kok tadi awalnya enggak ngeh ya? Wow. Shore is electric. Wow. Okay. Up next, we have... Oh, don't cut this short, Zozy. I like what I'm seeing here. Okay, let's let it go. Thank you, Finland. Up next, orang lightingnya keren nih. Oh, France. This look is entirely handmade, made by a young fashion designer from the Normandy region. It was inspired by a French icon, the Marianne, who represents a strong woman. Just like the woman. Nah, itu harusnya kalau ganti kostum itu jangan dibuang kayak Finland tadi. Bagus sih, tapi kayak aku mungkin terlalu high expectation ya tadi Finland ya. Ya bagus aja. Si France ya, oke lah. Here comes Ghana. Ghana. The top part of this costume represents the golden stool, and it's an ode to Ghana's illustrious mineral resources. It features over 1,000 golden embellishments and stones. Udah sampai G cepet banget. Hai. Dua abjad lagi. Like Ghana. Oh, ditidurin gitu. Terus.
beautiful, Ghana. Come on. Okay. Coming up next, Great Britain. Okay, the Great Britain. Jeanette is taking the stage as the Pearl Queen of London. Her costume signifies a commitment to charity and is made from 24 meters of fabric and 7,000 recycled buttons. This pearly queen demands to be seen. It's Great Britain. Great Britain. Josie, I know you love my fun facts, so I'm going to give and you another fun one facts right now. Is the winner of the first ever Best National Costume Award presented in 1962 was Great Britain. Kirain fun fact tentang Great Britain. Great Britain tuh fun fact-nya adalah she's half and up next South African. We have Haiti. Wow. How do I know? I always know. This costume here is inspired by two key elements. Okay. The national coat of arms, a symbol of dignity and Simple. Sovereignty presented in the national flag. And IP. The second is the citadel, IP. A mountaintop fortress located on the northern coast of Haiti. Okay. This queen really charms, dressed as a coat of arms, Haiti. Haiti. Up next, Honduras. Honduras. Okay. Here she comes. Yes, queen. Hear her roar. This costume is called the Luna Jaguar. And berat banget tuh kayaknya headpiece-nya ya. Dipegangin gitu. Soalnya mirip juga. Jaguar is not only a symbol of power, but of strength of life. Kayaknya emang ini deh, kayak masalah luggage itu pasti akan krusial banget. Karena mungkin yang dari yang awalnya itu kok bisa pas dipresentasiin misalnya mereka ada press con atau misalnya media liputan gitu-gitu kan, misalnya it works untuk efek kejutnya, tapi ternyata setelah di packaging atau di apa namanya Iceland. Dikirimkan atau di pack untuk dibawa ke kompetisi ternyata rusak, kasihan jadinya nggak ada efek kejutnya. The beautiful starry nights most regularly occur. Oh, ini juga ada lampu-lampunya Iceland during the winter time. Okay. On cold winter nights, you'll see incredible lights. Oh, langsung dimatiin. Iceland. Lightingnya keren, tim lightingnya keren. Keren tim lightingnya, luar biasa. Tanggap. Keep it going for tanggap India. Banget.